Hi guys, welcome back to Nata Official Channel. Hi guys, welcome back to Nata Official Channel. Kali ini kalian bersama Ryan. Oh iya, thank you ya udah nonton drama Falling Love with My Client sampai episode terakhir. Dan kali ini aku mau buat tutorial yang paling banyak diminta dari drama Falling Love with My Client, yaitu cara merekam di dalam mobil. Kalian pada penasaran kan? Kalau begitu, langsung aja kita mulai tutorialnya. Yeay. Nah, sebenarnya bikinnya itu nggak terlalu mudah dan nggak terlalu sulit juga. Tapi, ayo kita belajar bareng-bareng bikinnya, oke? Nah, yang pertama, kalian tuh butuh yang namanya mobil. Ya, emang sih butuh mobil. Ya, ini dia mobilnya. Ini aku dapat di yang dealer mobil itu. Terus kita ke props. Kita cari yang primitive object. Cari yang wall. Oke. Sekarang kita atur. Ini fungsinya sebagai latar ya, guys. Oh ya, aku lupa bilang kalau ini pakai cara atau trik. Jadi di Sakura School Simulator itu ya tersedia caranya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lebarin atur-atur gitu, guys. Nah, terus kita change color-nya jadi hijau. Nah, kita itu sebenarnya pakai cara green screen. Ya, gitu dah. Oke. Nah, sekarang kalian tambahin wall lagi buat di samping-sampingnya. Nah, kalian atur deh di sana biar kayak latar gitu. Nah, ini latarnya udah jadi. Ini warna hijau, terus mobilnya ada di tengah-tengah. Sekarang kita atur posisi diri kita ya, kayak di dalam mobil gitu. Oke. Oke, untuk cara duduknya, aku itu punya cara tersendiri gitu loh. Nah, sekarang kita ke props. Terus cari yang ya ke prop, ke furniture, cari yang sabuton. Terus kita duduk deh. Nah, sekarang kita atur posisinya biar di dalam mobil gitu. Ya. Kita pasin deh itu posisinya biar kayak duduk. Oke, kita atur dulu posisinya. Nah, itu kalian lihat kan itu tembus banget. Tapi it's okay, ini nggak bakal kelihatan di dalam dramanya. Karena kan nggak sampai ke record sana. Oke. Kalau udah gini, ntar kita atur dulu biar realistis. Oke, ini udah deh kayaknya. Nah, kalau udah gitu, biar kelihatan kayak nyupir gitu, biasanya aku tuh pakai gaya atau pose mode yang di pose talk. Kita pilih gaya yang ntar aku cari dulu. Oke, yang mana ya? Nah, aku pakai yang shaking hand, yang pose mode 67 itu. Kan kayak kelihatan itu kayak nyupir kan? Ya, hampir mirip lah walaupun nggak terlalu. Oke, kita ngatur-atur dikit biar terlihat sedikit realistis. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita atur angle kameranya biar kayak kameranya tuh di depan mobil dulu, guys. Nah, kita atur-atur kayak
Kayak apa aja sih boleh, terserah kalian aja. Tapi aku contohnya yang paling dasar. Ya seginilah. Nah, segitu guys. Sekarang itu kalian record ini. Record sampai berapa lama kalian mau. Nah, setelah itu. Nah, setelah kalian record bagian green screen-nya, sekarang kalian waktunya nge-record untuk bagian latarnya, yaitu latar jalannya itu loh. Nah, biasanya aku itu pakai jetpack. Nah, aku pakai jetpack biasanya supaya agak cepet gitu, kalau jalan tuh agak lama. Dan sekarang kita ke cara edit, ke subject. Pilih yang subjektif kamera. Nah, kan gitu. Nah, sekarang kita ke jalannya. Kemudian kita jalan ke belakang gitu guys. Nah kayak gini nih. Ha, terus usahin gak terbang ya guys, biar setara sama jalannya itu, biar gak kayak mobil terbang nanti. Kan gak realistis. Oke, kalian tinggal jalan aja. Nah, jalan gini aja. Nah, misalnya angle kameranya itu lain, nah ke samping misalnya, kalian tinggal sampingin deh. Nah, kayak gini misalnya. Misalnya arahnya ke samping lagi, kalian tinggal kesampingin lagi gitu. Sesuaiin sama yang green screen itu tadi, guys. Nah, oke guys, setelah selesai tahap record-recordan itu tadi, sekarang kita ke tahap ngeditnya. Ini kayaknya lumayan susah bagi kalian yang baru belajar ngedit, tapi nggak terlalu susah juga sih. Nah, sekarang aku itu pakai aplikasi yang namanya KineMaster. Ini pasti udah, kalian udah tau lah aplikasi ini udah banyak dipakai. Nah, sekarang kita bakalan ke aplikasinya ya, dan aku bakal kasih tahu gimana cara pakainya gitu loh guys. Oke, langsung aja. Oke, kita udah sampai di aplikasinya di KineMaster. Oh iya, you see that? Ini dia beberapa editan yang belum kelar dan editan dari drama yang kemarin. Banyak banget. Oke, kita fokus. Nah, sekarang kita klik itu yang plus itu. Terus kita pilih rasio yang 16:9 dulu. Nah, kalau udah, kita ke media. Terus kita cari recordan latarnya. Kita masukin recordan yang latarnya dulu ya guys, yang jalanan itu loh. Nah, kita atur dulu ya. Kita crop bagian yang nggak penting dulu. Nah, ini dia bagiannya. Kita crop dulu beberapa bagian yang nggak penting. Oke. Nah, ini udah ya. Oke, kita atur posisi videonya dulu biar pas. Nah, kalau udah pas, kita ke lapisan, terus klik yang media. Kita cari video yang green screen dari yang nyetir-nyetir itu tadi guys. Nah, kalau udah, kalian tinggal crop bagian yang nggak penting. Nah, yang kayak gini-gini itu loh. Oke, kalian crop beberapa. Ini ribet sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih, biar video kalian memuaskan. Nah, kalau udah, kalian atur posisinya ya guys. Nah, kalau udah, kalian cari kunci chroma. Kalian klik itu, terus klik yang aktifkan. Nah, lalu dia akan hilang itu yang hijau-hijau itu, tapi ada masih ya. Nah, warnanya bisa kalian bebas sih, sesuai latarnya, tapi jangan samakan latar sama mobilnya ya, nanti bisa hilang kayak gitu guys. Kalian lihat kan tuh masih hijau-hijunya masih di kacanya. Nah, sekarang kita bisa atur guys biar itu bisa hilang. Nah, kita atur di sana. Nah, itulah hilang jadinya bagus itu kan. Nah, ini hasilnya. Nah, kan kayak asli gitu kan guys. Aku pakai cara ini karena ada beberapa scene di drama aku yang isi bicara dalam mobil. Tapi kan di Sakura School Simulator itu nggak ada ya caranya. Makanya aku buat cara yang ini biar dramanya bisa lebih bagus dan feelnya lebih masuk gitu loh guys. Nah, kalau udah gini kalian tinggal save aja sih, terus simpen di galeri. Nah,
Okay. Okay guys, gimana? Kalian bisa mengerti kan tutorial aku? Ini tutorial pertama di channel ini. Oh iya, aku harap kalian bisa mengerti ya dengan tutorial ini. Tapi ini memang lumayan agak sulit sih buat kalian. Kalian juga harus terus belajar ngedit biar editan kalian bisa bagus ya. Oh iya, banyak banget yang minta vlog untuk Ryan dan Sherina. Nanti aku akan kabulin itu, tapi vlognya satu videonya ya. Soalnya bakal ada drama baru. Ayo tebak, drama selanjutnya bakal apa ya? Pasti kalian kepo kan? Nah, kalau gitu jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Nah, kalau gitu sampai di sini ya video kali ini. Bye guys, have a nice day all. Love you.